Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi ya website penghasil Litecoin. Ini website depo ya, website depo invest. Jadi aplikasi website ini masih legit ya guys. Di sini kalian bisa lihat bekas intro saya. Ini ya. Tadi baru masuk. Oh, ini bekas deposit saya guys. Sorry. Kita masuk ke your buyout. Nah, ini bekas buyout saya guys. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri tanggal 17 bulan 7 ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Lalu di sini statusnya paid dan udah masuk ke Coinbase, karena saya di sini sekarang pakai Coinbase karena biaya dari Coinbase itu cukup murah daripada pakai Indodex. Dan di sini juga kalian bisa deposit menggunakan Dogecoin. Kita coba klik di sini ya. Nah, di sini kalian bisa deposit menggunakan koin-koin yang lain ya. Kalian bisa gunakan terbukanya Fire atau Binance Coin juga di sini ada. Bitcoin, Dogecoin, Ripple. Jadi saya sarankan ya, jika kalian mau mencoba website ini, kalian coba aja yang hariannya ini. Kalian cukup mencoba 0.01 aja ya. Jika kalian mau coba, kalian mau coba pakai Dogecoin juga bisa. Kalian cukup 300 Dogecoin. Ini yang harian ya guys, ini yang harian. Lalu yang ini, yang ini buat 30 hari. Lalu kalau yang ini buat 60 hari ya, sekitar 60 hari 2 bulan. Jadi buat kalian yang mau coba silahkan ya, karena website ini masih membayar. Kalian coba yang ini aja ya, yang harian, yang ini kalian bakal dapat profit 12%. Jadi saya windownya ke Coinbase ya, kita lihat di Coinbase. Nah, ini ya guys, kalian bisa lihat sendiri tanggalnya juga, bisa kalian lihat 17 Juli. Website ini sudah lama guys. Jadi website ini pernah saya cek di scan art besar, keakurasian itu 100%. Bisa kalian cek sendiri ya di scam advisor. Di sini juga saya baru deposit lagi tadi pakai Dogecoin. Saya deposit tadi pakai Dogecoin itu sekitar 700 Dogecoin dan masuk jadi LTC-nya segini ya. 0.02396. Lalu dan nanti saya akan dapat 12% ya, ini saya akan dapat 0.02684 sekian. Buat kalian yang mau coba website ini silakan ya, karena masih legit, masih membayar. Sebelum kalian mencoba, kalian coba dicek dulu ya di scam advisor. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye.